Tusmania, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Tahir bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Salam Olahraga. Selama 5 menit ke depan saya akan menghadirkan beragam informasi seputar olahraga. Oke, para Fitnessmania, channel ini membahas tentang seputar fitness atau kebugaran, membahas tentang program latihan beban, program latihan kardio, dan bagaimana merancang kebutuhan kalori harian. Nah, buat para Fitnessmania, jangan lupa stay tune terus di channel YouTube ini, support channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe, dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Oke, para Fitnessmania, saat ini saya berada di gym, ya, di tempat kebugaran. Tempatnya di apartemen Bali Hinggil di lantai 2, di Tower B di lantai 2. Oke guys, gimana lagi kalau bukan di Anoraga Gym. Fasilitasnya lengkap, bersih, luas ya. Fasilitasnya oke ya, pelayannya oke. Dan saya recommended banget ya, tempat ini merupakan tempat yang paling tepat, yang paling nyaman untuk kita berolahraga. Oke para Fitnessmania, selain lengkap, bersih ya, di sini juga disediakan jasa personal trainer yang profesional ya, tentunya beliau atlet dari Perbavi Jawa Timur ya. Nanti akan di training, dapat free 2 session atau 2 personal trainer 2 kali ya guys ya. Free untuk personal trainernya. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini dan bergabung di Anoraga Gym Surabaya ya. Di apartemen Gunawangsa di lantai 2 di Tower B ya guys ya, di Anoraga Gym. Oke para Fitnessmania, ikuti daily aktivitasku hari ini, latihan upper body ya. Hari Kamis latihan upper body ya, saya akan menggunakan 3 gerakan, 3 variasi ya, dimana gerakan ini sangat bagus sekali untuk membentuk otot dada supaya lebih dam dan lebih memiliki grip yang lebih tebal lagi. Lakukan dengan cara yang baik ya, lakukan dengan teknik yang baik supaya efektivitas latihan meningkat, tentunya terhindar atau meminimalis risiko cedera dalam berolahraga. Oke para Fitnessmania, 3 gerakan apa saja? Yang pertama saya menggunakan incline barbell press, kemudian yang kedua ada band press ya, atau flat band barbell press. Yang ketiga saya kombinasi latihan pec deck atau butterfly guys ya, dimana gerakan pec deck merupakan gerakan isolation sehingga fokus pada otot dada ya, otot primer saja. Kemudian saya akan lanjutkan dengan latihan otot kecil ya guys ya, otot tricep. Saya akan menggunakan satu variasi tricep presiden ya guys ya. Oke para Fitnessmania, semoga 3-4 gerakan ini ya teman-teman bisa mengaplikasikan latihan di gym ya guys ya, supaya memiliki otot dada dan otot lengan yang lebih bidang, tebal, dan lebih berisi lagi. Oke para Fitnessmania, langsung aja saya akan memberikan tutorialnya bagaimana aplikasinya, penerapannya latihan otot dada dan otot tricep di gym. Dengan berakhirnya latihan tricep press down berakhir pula pada vlog pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa mengaplikasikan 3 gerakan untuk latihan otot dada, 1 gerakan untuk latihan otot tricep ya. Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mengoptimalkan latihan ya, dan memiliki bentuk dada yang bidang tebal, dan yang pastinya memiliki bentuk lengan yang lebih berisi lagi ya guys ya. Oke para Fitnessmania, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune terus, yang sudah menemani atau setia menonton channel YouTube ini. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan supportnya. Dan jangan lupa terus menyaksikan program Salam Olahraga hanya di channel YouTube Muhammad Ari Fitness.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya, tetap jaga kesehatan, dan salam olahraga.